Halo, selamat datang kembali lagi di channel Galih WOW. Oke, teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas seputaran tentang yang namanya Shopee, belanja online, tempat belanja online. Kali ini saya akan membahas satu fitur tambahan dari Shopee sendiri, yaitu Shopee Pinjam. Ini tepat sekali bagi teman-teman yang mau meminjam uang cash secara kredit bulanan tanpa jaminan. Langkah-langkahnya mudah sekali. Oke, sebelum saya bahas ini, terlebih dahulu saya mohon dukungan dengan subscribe channel ini dan tekan notifikasi untuk menerima video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Baiklah, saya langsung saja membuka Shopee. Akun Shopee saya di sini. Oh ya, WiFi-nya belum saya aktifkan. Oh ya, sudah. Di sini saya akan menuju ke menu saya ini di bawah pojok kanan di sini. Di sini tertera yang namanya dompet pulsa ya. Di sini tertera dompet pulsa, ada Shopee Pay, ada koin Shopee, ada Pay Later dan voucher saya, dan di bawahnya itu ada Shopee Pinjam. Saya yakin tidak semua orang mendapatkan notifikasi menu ini, menu Shopee Pinjam, layanan Shopee Pinjam ini. Di sini kita mengajukan pinjaman uang tunai. Berbeda dengan SPayLater, itu berbelanja namun caranya di kredit. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan menunya bagi teman-teman yang belum mendapatkan SPinjam ini. Menurut pengalaman saya itu mendapatkannya, menurut hemat saya memanfaatkan yang namanya dompet saya ini. Kebanyakan saya ini. Oke, di sini ada Shopee Pay, saya manfaatkan deh Shopee Pay-nya. Shopee Pay, di mana kita menaruh uang di sini. Shopee Pay ini bagi teman-teman yang ingin menabung juga bisa di sini. 10.000 di Alfamart tanpa biaya admin. Gratis. Minimal kelipatan 10.000, 50.000. Kemudian koin Shopee ini Anda harus rutin check-in di sini tiap hari. Anda check-in tiap hari di sini itu agar pihak Shopee bisa mempercayai Anda untuk diberikan yang namanya menu Shopee Pinjam ini. Dan kemudian SPayLater juga Anda gunakan. Di sini Anda harus berbelanja menggunakan SPayLater dan cara kredit, mau beli apalah yang mahal gitu tapi uang tidak ada, Shopee sendiri bisa membayar barang yang Anda inginkan dengan cara angsuran kredit. Dan di sini saya sudah mengajukan tagihan saya 128.000 tiap bulannya. Oke, kemudian selanjutnya Anda bisa voucher saya ini Anda manfaatkan, insya Allah ini menguntungkan bagi Anda yang ingin berbelanja di sini. Ada potongan harga dan ada ongkir kirim yang gratis. Nah, dengan memanfaatkan dompet saya yang empat ini, Shopee Pay, Koin Shopee, SPayLater dan voucher saya ini,
Selama kurang lebih 3 bulan itu saya sudah mendapatkan yang namanya menu Shopee pinjam atau es pinjam. Nah, di sini saya sudah mendapatkan limit kredit uang pinjaman tunai sebesar 3.750.000. Saya klik saja es pinjamnya, bagaimana rincian-rinciannya. Mohon diperhatikan kepada teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk melakukan pinjaman di sini. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mengajukan bisa klik ajukan saja untuk melihat rincian kreditannya. Untuk meminjam 500.000 itu tentunya di sini ada biaya admin. Di sini semua pinjaman itu biaya adminnya 5.000, potongan 5.000, sehingga untuk yang 500.000 Anda menerima 495.000. Dan untuk biaya bulanan, cicilan bulanannya itu sebesar 275.000 selama 2 bulan Anda mencicilnya. Nah, bagaimana untuk yang 3 bulan? Di sini saya mendapatkan durasi pinjaman sebanyak 3 macam, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan ya. Untuk yang 3 bulan itu kreditnya 191.676. Untuk yang 6 bulan sebesar 108.000, maka totalnya selama 6 bulan itu sekira 600. Untuk kelebihannya jasanya sebesar 100.000. Oke, untuk peminjaman yang besar, misalnya saya minjam 3 juta. Untuk 3 juta itu uang setoran tiap bulannya. Jika 6 bulan Anda menyetor itu 649.000. Untuk 3 bulan tentunya lebih sedikit, 1.150.000 untuk yang 3 bulan. Dan untuk yang 2 bulan 1.650.000. tentunya makin besar uang yang dipinjam, makin besar jasanya. Untuk yang kreditan pinjaman yang minimal di sini tersedia mulai dari 200, minimal 200 untuk peminjaman yang diajukan, minimal 200.000. 200.000 itu Anda akan menerima 195.000 ya. Rp198.000 di sini untuk yang 200.000. jadi biaya adminnya 2.000, yang tadinya 5.000 sekarang 2.000. untuk biaya setor bulanan 110.000 selama 2 bulan. Untuk 3 bulan Anda menyetor 76.000 dan 6 bulan itu 43.000. ini lebih mudah pengajuannya. Jika Anda ingin mengajukan, Anda harus memasukkan rekening di sini. Saya pilih rekening, dan di sini sudah tertera rekening yang saya gunakan, sehingga tombol mengajukan aktif di sini, ajukan sekarang, dan uangnya sudah masuk di rekening Anda sendiri. Oke. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Shopee. Semoga ini bermanfaat untuk teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.